Niat untuk berkongsi rezeki itu antara faktor utama peniaga memilih untuk turut serta menyediakan menu rahmah di premis perniagaan di Cendrawasih, Kuantan. Walaupun keuntungan yang diperoleh berkurang, namun ia dianggap sebagai satu usaha untuk membantu golongan yang memerlukan. Ada untung, ada tu ada jugalah, tak banyak pun. Kalau kita buat macam biasa, dah lama dah buat masakan panas. Dengan keadaan barang sekarang mahal, tak ada untung. Kalau 100 kita beli barang sehari, tak balik pun 100. Sakit sangat. Tapi ni adalah sikit. Orang cakap sikit pun, kita tak beli barang banyak. Barang tak banyak dah, tak pakai macam nak barang yang mahal semua. Ada untung, boleh. Sikit pun, orang makan sikit, kita makan sikit. Kongsi kan, dia kata rezeki kongsi kan, sikit seorang. Tambah Salina, menu rahmah di premisnya akan ditukar setiap hari bagi memberikan pilihan kepada pelanggan yang datang. Malah sejak ia diperkenalkan, perniagaannya mendapat sambutan yang baik dengan lebih 100 set menu rahmah terjual setiap hari. Jadi di segi pengguna pula, pelanggan, saya haraplah dengan ini dapat kita beri sokonganlah pada program menu rahmah ini supaya dapat menjana ekonomi semua pihaklah, terutama peniaga dan juga pengguna sendiri dapat faedah. Dengan nilai harga RM5 ni mungkin sesuai lah atau patutlah pada ketika ini di mana kita dibandingkan dengan masalah ekonomi lah. Berbaloi sangat dengan harga yang RM5 kita dapat makan nasi dengan lauk semua ada, dengan air semua percuma, okey, memadai sangat.